guys, sehat selalu guys. Ketemu lagi dengan saya. Malam ini saya akan menuju ke kota Gudeg lagi guys. Tapi malam ini saya ditemani dengan istri dan kedua teman saya. Lagi on the way ke sini. Mudah-mudahan perjalanan kali ini lancar. Amin. Karena ada yang mau dikerjakan di sana ya, teman-teman sekalian. Yang mau disampaikan? Baik, sama-sama. Terus perjalanan kami sampai pulang kembali. Gas kan. Iya benar. Iya benar. Wih, kuliner. Oh, heritage deh. Kita istirahat di rest area mana lagi, guys? Bukan. Brebes. Ini rest area baru diresmiin sama Ganjar beberapa hari yang lalu dan saya berkesempatan untuk memperawaninya. Kepala manyung, garang asem, gulai kambing, sop iga, sate kambing. Hah? Bebek. Ini ya, sini ya. Ya, sini. Ini ya, iya kita lihat background aja, ntar. Sudah mana dia? Oh, dekat KFC. KFC. Luar dong KFC. Oke, kita mau nyobain. Sini. Tapi kamu jangan sini. Ini alumni gudang guys, alumni gudang. Ini diresmikannya kapan? Ada diresmikannya kapan? Sama Ganjar kapan diresmikannya? Tadi dia baru pengurusan dia. Tadi tapi ngepostnya udah dari kapan lu mah? Ngepostnya tadi Pak Ganjar. Pak Ganjar sih kapan? Itu bro. Visit Jawa Tengah gitu. Tagline-nya Visit Jawa Tengah. Visit Jateng. Ufili. Wih, premium coach. Adi Putra masih oh kan. Aduh, Adi Putra ini desain. Itu capcay pasti. Lo harus itu lo Wan, lo harus bantu iklan mereka Wan lo, ya nggak? Iya, nanti aku coba cari sana. Abis ini gue searching ya. Iya. Yeah. Ini yang kamar 2 guys. Yang kamar yang bed 2.
belakangnya kali. Ya bentar. Kita mau check out, guys. Bagaimana? Di sini mau ke Malioboro, mau ke anu deng apa jenenge? Nukane tiket Irul. Biar dia pulang. Naik kereta ke airport. Lihat tuh pakai baju tuh orang. Aduh, ini nuansanya nuansa kerajaan, guys. Enak pendopo nih. Mana, Bu? Tempatnya serem nggak? Serem pasti. Sering WC dah. Tapi boleh lah. Bisa lah, bisa. Ini ada di daerah. Ini ternyata daerahnya namanya Depok. Jadi Depok itu bukan hanya Jawa Barat, Jawa Tengah juga ada. Ini namanya Depok. Biasanya Depok, Jakarta. Okay. Ikut terus video saya sampai selesai. Ini ada di teras Jogja. Ini ya miniaturnya kenapa? Gas rul. Yang gede aja di sini aja. Pak Dalang. Kamu masih kerja aja kamu. Begini masih kerja aja. Masih kerja aja tempat begini cuan lu. Cuan ya. Oke lah, Hok. Ikuti terus perjalanan kita. Ini adalah pusat pembuatan bakpia patok 25. Mau beli bakpia ya? Beli dong. Beli dong, karena satu jam 40 ya, 2 jam kurang dikit lah. Ini kasih komentar dong, rest area ini bagaimana nih kesan-kesannya? Rest area ini ada apa aja di sini? Ada apa aja? Ada apa aja? Semi-semi mall ya. Tapi terfoto rapi ya di atas tahun. Jangan lupa banyak cecan-cecan. Jadi ini salah satu kokonya. Oh, kokonya juga. Kalau perempuan cecan, kalau laki-laki kokoh. Kalau gua koki. Kih kih kih. Kita lanjut lagi. Ini mana, Semarang atau mana nih? Solo.
Loro boyokmu. Ini adalah salah satu destinasi yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih Gajah. Jam lah 2 jam dari mulai ini 2 jam lah kalau ngebut 2 jam bagaimana perasaan Anda? Udah tidur mulu masih sampai. Ini rest areanya sangat minim sekali guys. Mana guys? Kita ada di di rest area 102 Subang. Kau ngomonglah biar kau bisa viral. Kalau orang Sunda nggak bisa ngomong vi, tapi pi, viral. Namanya kopi. Ini ada orang Cina. Kok mana kok? Kok. Kau nggak tidur kok? Enggak. Jangan gitu jawabnya, udah pernah gitu bilang. Bosan. Tapi dia kalau lagi di itu dia digaya-gaya, diganteng-gantengin tai. Ada yang jawabnya ada susu bendera, jadi nggak berani beli. Pantai lah kau. Apa nggak mau beli kan itu? Lo biar viral, ntar gue masukin YouTube gue. Kita di Subang guys. Kau ngapa takut? Takut. Ternyata ada Sultan Mudo di sini. Sultan Mudo artinya apa? Sultan Mudo. Sultan itu panggilan buat orang. Ini kilometer 102. Endorse, aduh kan. Sebatang lampu saja. Dia bisa nggak bisa nggak gitu? Bisa lah. Gas.